Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Tema pembahasan kali ini adalah error detection ya dalam keamanan komputer. Untuk materi silahkan bisa diunduh di Classroom, sudah saya share ya buat bahan belajar dan bahan pengembangan untuk misal mau ditambahkan untuk mengenai error detection ya, silahkan ditambahkan dengan referensi tertentu ya. Hari ini pertemuan berapa ini tadi? 6 ya kalau tidak salah ya. Mengenai tema kita ada yang akan kita bahas adalah error detection. Mungkin bisa kita mulai ya. Untuk yang lain segera bergabung. Sambil kita mulai untuk mempersingkat waktu. Error detection. Tujuan mengetahui apakah data yang dikirim melalui saluran telekomunikasi atau data yang disimpan telah mengalami perubahan atau tidak. Jadi pada saat kita katakan kita mengirim data ya, dengan menggunakan jaringan misalkan. Nah, di situ nanti sampainya di sana yang kita kirim itu apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kalau memang tidak berarti tidak error. Kalau mengalami perubahan atau terjadi perubahan itu berarti error ya. Nah, jadi mendeteksi errornya. Nah, contohnya ada parity check, check sum, check digit. Misalkan ya, contoh dari error detection yang biasa terjadi itu seperti itu. Nah, parity check itu apa? Parity check menambahkan parity bit ke rangkaian bit yang mau dikirim atau disimpan. Jadi di sini kita lihat ada 10101101. Nah, di sini ditambahkan 1. Nah, untuk parity check ya. Tambahkan 1. Nah, ada 2 metode parity, ada event parity dan out parity. Nah, event parity sendiri parity bit bernilai 1 bila jumlah bit 1 adalah ganjil. Nah, parity bit bernilai 0 bila jumlah bit 1 adalah genap. Ini termasuk yang mana yang di sini kan parity bit bernilai 1 bila jumlah bit 1 ya, bit satunya adalah ganjil berarti nanti nilainya 1. Nah, bila parity bit bernilai 0 bila jumlah bit 1 adalah genap nanti dibuat 0, jadi 0 ya. Kemudian out parity, parity bit bernilai 1 bila jumlah bit 1 adalah genap. Parity bit bernilai 0 bila jumlah bit 1 adalah ganjil. Nah, ini kebalikannya ya, bisa dilihat 1111 ini buat 1. Berarti di sini adalah genap ya. 1 2 3 4 ini ada 8 ya. Kalau di sini 1 2 3 4 8 juga. Genap berarti ini 0 bersifat 0, kita tambahkan 01. Kemudian out parity kalau di sini bernilai ganjil genap berarti kita tambahkan 1 di belakangnya menjadi seperti ini. Untuk out ya, kalau event berarti kebalikannya ya, dari event tadi ya kalau out ya. Kemudian cek sum, langkah-langkah pencarian, jumlahkan semua byte hilangkan cherry bila ada, cari tools complement, complement hasil nomor 2 cek sum. Nah, diberikan 4 byte misalkan di sini ada 0x15, 0x7f, 0x86, 0x5c. Jumlahkan semuanya, nanti ketemunya seperti ini. Kemudian hilangkan cherry bila ada,
sini 0x176. Carinya adalah 1. Ya, seperti itu komplement itu hasil nomor 2 tadi ya, 0,76 sama dengan 08A. Cek sumnya OX 8A untuk cek sum. Cek sum, cara pengetasan, tambahkan nilai cek sum dengan nilai hasil penjumlahan seluruh byte. Hasilnya pasti 0 kali 100. Kalau hilangkan carinya, berarti satunya di sini hilangkan ya. Bila hasilnya 0x00, 0 kali 00 ini, berarti tidak ada perubahan. Bila hasilnya tidak 0, berarti telah terjadi perubahan, berarti mengalami error. Contoh cek sumnya, di sini ada 8B, 16, 2432 XOR 8 8 bit algoritma 8. Cek digit digunakan pada universal product code ISBN 1013, bank account number, credit card number, ISN identity card dan lain-lain ya. Misalkan di kartu kredit itu kan biasanya ada ya digitnya, nomor digitnya. UPC, angka terakhir pada UPC adalah cek digit ya. Cara pengecekan UPC, tambahkan angka yang berada di posisi ganjil. Hasilnya dikalikan 3 kemudian ditambah dengan angka-angka yang berada di posisi genap. Hasilnya dimodulus dengan 10 dan harus menghasilkan angka 0. Nah, ini contoh UPC-nya ya. 0,36,6291,452. Nanti bisa ini ya dipelajari ya untuk UPC ya. Ini 060215 berarti kita ambil dari tadi ya, kayak berada di posisi ganjil ya, hasilnya dikalikan 3. Jadi di ganjil di sini ada 0 di sini 6 0 215. Nah, dijumlahkan dikali 3 berarti 42. Kemudian hasilnya dimodulus dengan 10 dan harus menghasilkan angka 0. Ini kita modulus 42 ini kita tambahkan 3,00942 ya. Ini adalah di bilangan genapnya. Nah, sama dengan 60. Jadi 60 kita modulus 10 jadi 0 ya. Ini jumlahnya harus 0. Di sini 0 ya. Nah, ini contoh UPC ya, kalau untuk error detection rumusnya. Untuk ISBN 10, angka terakhir 10 digit di ISBN adalah cek digit. Cara pengecekan ISBN 10, kalikan setiap angka dengan urutan angka. Dihitung dari kanan. Hasilnya di modulus plus dan harus menghasilkan 0. Contoh ISBN-nya misalkan 0202153081. Nah, di sini kita kalikan setiap angka dengan urutan angkanya. Dihitung dari kanan, dari sebelah sini. Nol ya, nol kali 10 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini ada 10 digit, ketika kalikan 10 ya, 2-nya kali 9 0, yang ketiga adalah 0 8 1 7, kemudian 5 6 3 5 0 4 8 3 2 2 1 1. Nah, ini kita jumlahkan jadinya 99. 99 modulus 11 sama dengan 0.
Ini untuk SPN 10 ya. Kan ada 10 digit di sini. ISSN terdiri 8 digit, angka terakhir adalah cek digit. Bila cek digit menghasilkan angka 10, maka cek digit diganti dengan X. Kalikan setiap angka dengan urutan angka, dihitung dari kanan, hasilnya di modul 11 harus menghasilkan 0. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8 ya. Berarti dia dari kanan, berarti 0 kali 8, 3 kali 7, 7 kali 6, 8 kali 5, 5 kali 4, 9 kali 3, 5 kali 2, 5 kali 1, dijumlahkan 165 modul 11 sama dengan 0 untuk ISSN ya. Untuk credit card number, umumnya terdiri dari 16 digit dan angka terakhir adalah cek digit, sama halnya dengan ATM ya, biasanya 16 digit. Nah, cara pengecekan credit card number itu angka pada posisi ganjil dikalikan 2. Bila hasilnya 2 angka, maka keduanya kedua angka tersebut dijumlahkan. Hasilnya ditambah dengan angka posisi genap. Hasilnya di modul 10 dan harus menghasilkan angka. Mungkin bagi kalian yang mempunyai kartu kredit bisa dicoba ya. Dihitung apakah benar hasilnya 0 untuk setelah di modul 10 ya. Untuk error detection credit card number. Seperti itu ya kira-kira untuk mengenai error detection sedikit yang saya jelaskan tadi. Mungkin bisa kalian tambahkan nanti untuk materi dari saya ya, bisa kalian jabarkan, bisa kalian kembangkan error detection itu pemahaman yang lebihnya itu seperti apa, silahkan ditambahkan ya, ini untuk PR kalian. Jadi carilah referensi mengenai error detection untuk menambahkan materi kalian, yang materi yang sudah saya share di classroom ya. Jadi silahkan kalian cari ya untuk lebih lengkapnya mengenai error detection, karena nanti pada saat UTS maupun UAS nanti akan saya keluarkan soal mengenai hal itu, yang mengenai hal error detection, walaupun tidak ada di materi saya yang sekarang ya, karena saya sudah menyarankan untuk menambahkan materinya atau mengembangkan materi yang saya berikan. Seperti itu ya, ini cukup singkat sekali, wajib ditambahkan, wajib dikembangkan untuk menambah wawasan kalian semua ya. Seperti itu untuk yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.